Assalamualaikum teman-teman Nagista, ketemu lagi di channelku Nagista Traventure. Buat teman-teman sing baru gabung dengan video-videoku, ojo lali ya di subscribe dan terus ikuti channelnya. Kali ini aku informasikan tentang tempat ngopi asik di pinggiran kali, letaknya di tengah kota Surabaya loh. Lebih tepatnya di sebelahnya alun-alun kota Surabaya. Wes yuk cus saja. Jika teman-teman pingin banget OTW ke sini, tak sarankan ya untuk sore hari, karena untuk sore hari view-nya keren banget. Berada di pinggiran Sungai Kalimas dan sing pasti bisa menonton perahu yang berlalu larang dari wisata perahu Kalimas ataupun dari teman-teman yang lagi latihan. Pasti penasaran kan ya? Nama tempatnya Wisata Kuliner Ketabang Kali. Di sini ada puluhan warung yang berjajar di pinggiran Kalimas. Siapa nih yang gak kepingin di warkop dengan suasana seperti ini? Apalagi berame-rame, asik banget loh. Nah, buat teman-teman Nagista, gak kepingin nih nongkrong dengan suasana yang indah seperti ini, apalagi di sore hari. Yuk cus ke wisata kuliner Ketabang Kali ya. Ayo, 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 ayo.